Okey, sekarang kita dah ambil mok di belakang tu ha, dengan adik sekali kami naik satu kereta pergi kenduri sama-sama. Ha, lagi senanglah. Ikutkan tadi adik nak bawa kereta. Ha, jadi ada tempat untuk kita nak pergi. Ha, jadi kita bawa satu kereta. Okey, jomlah kita pergi kenduri ni. Ha, masih dalam perjalanan. Kami dah berada di atas highway. Ha. Nampaknya jalan pun agak slow. Belah kanan tu laju je. Ha. Kami ni agak slow jalannya. Tak sangka pula. Ingat ke lalu ke highway ni sempatlah kami, cepatlah kami sampai. Rupanya perlahan-lahan koma jam dekat sini. Sabar je lah. Dah sampai ke Kemunting. Ha, dah masuk ke Pekan ni. Tu nampak traffic light tu, nanti kita bolehlah gerak masuk ke kanan. Kita dah nak sampai ke destinasi dia. Agak jauh juga koma. Kami sampai di sini dalam daripada jam tadi lebih kurang dekat 1 jam, lebih kurang macam itulah. Traffic light dah hijau, kita masuk ke kanan. Ha, kita tengok ikut map lah. Itu ada Munga Mangga ke Munga Malai. Tak tahulah. Ha, dia kata Munga Mangga, Munga Malai. Ha, mana-manalah. Ha, kita teruskan ikut map dalam peta ni. Sebab kita first time pergi di sini. First time. Ha, cakap pun dah tersasul. Kah, kita masuk ke Kiri pula. Ha, dia bawa kita jalan jauh koma. Betul ke ni? Tapi kalau ikutkan map, memang dia bawa jalan yang betul lah. InsyaAllah kalau ada alamatnya. Ikutkan dalam map ni. Ha, dia kata dah nak sampai koma. Ha, tu nampaknya banyak-banyak kereta tu. Agaknya dah nak sampai dah kita ni. Ha, sebab dia buat bukan dekat rumah. Tapi dekat macam dilaman-dilaman macam tu lah. Ha, kita cari parking. Nampaknya ada parking belah kiri ni. Kita masuklah di sini. Tu belah kanan dia punya ni. Jadi kita keluarlah terus. Ha, terus pergi. Dah agak dah lewat dah koma. Ha, dengan mok semua sekali jalan. Cuacanya agak panas juga. Boleh ke tu? Ha, jom cepat kita pergi gerak. Aikai dengan dia orang duduk belakang. Mok dengan adik saya duduk tengah-tengah lah. Ha, kita nak gerak dah ni. Jom cepat. Ha, perut pun dah lapar ni koma. Itu dia tempatnya. Ha, nampak orang gelip-gelip tu ha, sana. Nampak orang ramai ni lagi. Jam nandakan dekat pukul 1:30 lebih dah ni. Ha, tu depan kita jalan ke depan. Sebab nampaknya pintu situ tak buka tu. Ha, jadi kita jalan ke depan. Betul ke tempat dia? Betul lah tu. Ada tulis nama apa? Nama tempat dia tu. Wih, dalam helak ni banyak dorian kau mah. Ha, tengok tu. Dorian ada dalam helak ni. Untuk dia orang makan lah ni. Ha, tu. Dua bakul besar kau mah. Ha, dia orang tutup lah. Takut nanti orang ambil blok. Ni luar-luar ni. Oi, laksa apa semua ada ni ha. Jom kita masuk dulu. Jumpa tuan rumah. Betul lah tu. Nampak tu anak dia ada tu ha, tengah cedul laksa. Ha, betul lah tempat yang kita pergi kenduri ni. Risau koma, takut salah pergi kenduri. Ha, kita masuklah dalam. Mana mok tadi? Ha, dia nampak mok tadi, kita dah masuklah. Tengok nama tu betul lah tu. Nama pengantinnya. Oh, mok cantik depannya. Tempatnya pun
Sesuai mana? Ha, inilah tuan rumah. Ha, kita start dah ambil makanan. Dia ada nasi minyak, nasi putih, dan lauk-lauk sebagainya. Ada yang masak merah, daging masak hitam, macam-macam lah dalam tu. Dia punya menunya pun agak banyak juga. Kita dah ambil dah ni. Nasi, ada sambal, ada ulam, ada darca, dari ayam masak merah, ada daging masak kicap ke macam hitam, bukan macam tu dah. Kak Luma ambil ayam dengan daging saja. Suami saya, mak ha, dapatlah kita satu meja koma. Dan juga dia bagi tu buah tangan tu. Kak Lu makan laksa dulu dengan pak uda dia. Ada rojak koma. Tu rojak dia orang bagi, rojak buah. Dan juga tu ha. Nampak tu dalam bahulu. Bahulu ni cantik juga koma tu ha. Bentuk dia. Saya jalan-jalan lah masuk keliling kawasan ni. Tengok ni ha, ada kolam koma. Cantik kolamnya. Ada dah tengah-tengah tempat dia orang ni. Dan di sini dia orang juga akan sediakan kuih dalam ni dekat depan kolam. Kalau panas-panas tukar-tukar tu, sana ada pengantin tu ha. Pengantin tengah bergambar, dan juga kek bertingkat-tingkat koma. Ada 4 tingkat tu ha keknya. Huyo. Ni tempat makan pengantin tadilah. Sebab kita datang lewat ni, tak sempatlah kita tengok. Dekor dia punya dalam ni pun agak cantik juga ha. Kau tengok tu, ada bunga-bunga, daun-daun, daun ke bunga entahlah. Orang pun masih lagi ramai. Siapa nak. Kita pun dah kenyang koma. Kita sekarang dah berangkat nak balik. Nak gerak balik ke Kuala hantar mak dulu, baru kita balik ke Sungai Siput. Kita hantar mak dulu dengan adik lah. Macam mana kita ambil tadi, macam itulah kita hantar. Kira dah kenyang benar dah ni. Macam-macam kami makan tadi, dengan rojak, dengan laksa, dengan apa, mi bandum. Mok pun dah tersandar belakang tu ha, kenyang sangat katanya. Kita gerak balik. Itu sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih kawan-kawan sudi menonton video ini dari awal hingga akhir. Moga kita berjumpa lagi di live video. Okay, bye-bye.